gasak kowe. Alright geng, assalamualaikum. Dan selamat petang untuk semua. Jadi sekarang aku berada di titik gantung. Alright, hari ni aku tak berseorangan lah. Hari ni aku bersama dengan Master Bulu dan juga dengan Master Harwan. Master tu sekejap aku kenalkan lah siapa dia. Okay, keadaan lah ni ayak tengah surut. Kau boleh nampak lah. Sini kira sini dah. Dah nampak tebing lah. So ayak dah mula keluar lah. Okay, jadi Master Bulu dengan Master Harwan yang aku katakan tadi tu adalah kita ada Roy. What up? From KL with love, yeah. Tak boleh beli KL lah no. Tak cakap KL lah ni. Tak mahu cakap KL lah ni Roy. Kalau apa nak tahu, dia ada buat YouTube channel juga. Apa subscribe channel dia, right? Subscribe channel dia Roy Bulu. Kalau apa nak beli bulu dia, dia ada pun boleh. Dia ada buat bulu. Hang buat bulu apa? Closer Mino untuk main PB. Ha, apa subscribe PB channel dia boleh. PB boleh, bulan boleh. Okay, subscribe channel dia. Dan juga tak lain dan tak bukan Master Harwan kita. Hu, nak tengok lu Roy baru lu. Ni Roy ni kalau dia dapat ikan. Ha, dia kalau dapat ikan dia buat macam ni ya, bunyi drag. Apa nampak oh. Ha, ni Benten Fishing. Subscribe channel dia juga. Alright, kami nak mengail lu. Dan hari ni insyaAllah kami akan test off front daripada ESP. Wish me luck. Dan hari ni moga-moga kami gasa. Alright, jom. Hello. Marilah kita mencari Harwan ya guys. Rindu Pak Harwan. Noh. First cast of the world. Bismillah. Malas ni, Kwan. Oh, tu kasak wi. Kasak mak. Kasak wi. Biar yang baling sebelum aku baling. Kasak wi. Allah. Kasak mak, aku nampak mak. Ni yang cantik. Boleh nak try. Alamak. Tak lekat sang curut. Aku cakap lagi plastik je kat aku. Wancang ikan. Tak boleh tahan lah no. Tak. Tak lari mana. Tak lari mana ha? Tak lari mana. Weh kasak weh. Weh. Wih kasak wih. Kasak wih. Tak melawak sih ni. Wih basak wih. Besak wih. Wih sih besak wih. Ada main just milang lo. Nah. Tak besak lah lo. Sembat kali. Sembat. Wih boleh buat apa teman wih. Sembat kali. Sembat ah. Second spot. Kita cuba dekat sini pula lah noh. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tempat dia. Masuk plastik besar kau cukup. Tak tahu lah. Plastik besar kau cukup. Masuk plastik maklum oi. Ah lucu lah ni kosong ni. Harun nanti plastik berat pun cukup weh. Balai je
balas macam kasar. Oi, duk, oi, duk. Sak ngok. Boleh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur nikmat. Aduh. Ni balas. Kau tahu makan tepi weh. Alhamdulillah. Pretty good size ah. Agak good size. Dua-dua motor terbeliak boy. Okey. Hello, nak ikan tak, hello? Apa? Kawan. Kami mengais buat apa? Tak nak. Kami mengais suka-suka. Oh, tak apalah. Mana? Nak. Mana tahu aku maklum boleh buat menantu ah. Depa ni maklum ni nak ikan. Okey, ikan ni kita tak apa lah, kita bagi kat maklum ni noh. Maklum ni nak ikan kawan. Kita bagi depa noh. Sebab aku tengok ni mata dia terbeliuk ni. Aku rasa ni bekas kena mentekai ni. Tapi orang lepas balik. Ni ada bekas kena mentekai. Rezeki maklum ni lah noh. Nah nah, dia bagi nah. Oh, ada keli noh. Okey. Pertama. Yes. Okey, lupa nak mention. Ha ni Sofrong Rugby. EXP Rugby. Sofrong ni baru lah. Baru di kedai. Dan kalau hangpa nak membeli boleh, hangpa tekan link dekat bawah tu. Aku sertakan link sekali. Okey. Kita try tengok lagi sekali. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Main ni kerap lah. Boleh? Boleh? Ha? Boleh keli? Bukan Sofrong? Oh. Dia balas mana? Tengah ke tepi? Tengah. Oh. Lama banyak. Tapi dah baru ni dia pun lepas banyak keli. Alah, bewak pula di atas tu. Di bawah tu. Alah, kena ada apa pun cik. Ada ayam cik kena bewok. Aduh. Aduh, jatuh tadi awe. Jatuh tadi awe. Aku tak sengaja awe. Arun cik lah. Aduh, malah bewok pula dah. Ada ni dah. Tu. Ada orang kontek tu. Weh, jatuh cik tadi awe. Dah, aku balik lepas rumput tu. Dah, aku tengok jatuh elok atas kepala. Oh, aku balik atas rumput tu. Are tengok-tengok bewok duk bawah bang. Are dia pegang tanah weh. Pasal kan pegang tanah tu kan pegang tanah. Uish. Oh betul betul betul. Uy jatuh ngam-ngam atas dia bai. Are tu. Ada lagi ke mulut dia tak ada. Hei punca betul ya. Tak ada. Lucu tu. Punca punca. Tak mau dah aku. Aduh. Kena bewok. Aduh. Ngam-ngam jatuh tadi. Alright, kita sampai spot yang ke 3. Sana keli banyak ni. Try main belah ni tengok lah no. Hopefully gasok lah. Nak nak lagi 2 ekor lah. Tolong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. 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 Mas ni, mas ni, mas ni. Oh, dia duduk tangtu lah. Wih, good size kok. Good size weh. Alhamdulillah. Oh, good size. Good size, good size. Pergi yang ada depan lah. Biar aku duduk tangtu. Alhamdulillah. Wih, good size weh. Good size. Panjang handle Daiwa Garuda. Nice. Okay, rosih ni lah. Saya cekok lah. Nice. Memang nice. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat sekok ni. Ni mata pun cemeh ni. Ada orang lepas ni nampak. Mata masuk dalam lah. Kesian dia ni pasal mata dia ni. Tu masuk dalam lah tu. Kalau nampak. Baik, kat orang kesian dia kalau lepas.
Eh, mau? Oh, boleh. Oh, ni. Nak nak eh, dia nak nak. Dia nak nak, bagi dia lah noh. Rezeki, rezeki orang. Ni resik ni ya? Tahu ni. Okey, clear, clear. Jadi santapan. Kesian mata dia tu, rasa bekas kena dah tu. Ah, aku kena dah tadi, bewok. Itu paling syok ni. Jatuh itu terimbik. Huh. Besar bewok ni, tobat besar. Tobat besar. Ha tu tadi kalau ada tokak kaki aku buat hang. Boleh buat drama. Bukan drama, movie lah, movie. Movie seram. Besar weh. Ha dia besar macam cukup. Kecil sikit dia dah motor kris tu. Alah cucuk. Alah la 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 tok. Alah la 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 tok tok. Jangan saman. Udah burung weh, sepoh. Tuh, tak kena. Sap. Memang sap. Memang sap. Memang sap. Alhamdulillah, kat sap weh. Huh, lah minit. Bosak weh, gemuk elok weh. Huh. Oh, besar. Lelah minit dia mau. Alhamdulillah. Tu. Panjang basiku. Oh, tak boleh cekok, tak boleh cekok kan sini. Alhamdulillah. Oh. Dalam 800 dah. Patih dah eh. Tak payah kilo. Ada telok ni tu eh. Boro elok ni. Lebih panjang daripada handle aku. Fuh. Size weh. Wah, size cekok. Okay. Tepah balik. 3 genggam. 3 genggam pun tak cukup bro. Okay, bye bye. Ada telok ni aku rasa ni. Okay, biar telok okay. Bye bye. Nice. Memang nice. Memang nice. Yes. Alright gang, assalamualaikum. Dan selamat petang-petang kepada semua. Jadi alhamdulillah, tamatlah misi mencari haruan aku pada hari ni. Jadi so far yang aku boleh katakan, haruan kat sini masih lagi ada. Cumanya dia dah kurang banyak berbanding dulu. Lagi satu, kebanyakannya dah banyak lepas ikan keli kat sini. Keli mengikut perikanan lah. Setakat law yang aku tahu, perikanan tak bagi lepas keli dekat kawasan-kawasan sungai ni. Sebab apa? Sungai ni dia bersambung dengan Sungai Juru. And then di Sungai Juru dia ada bersambung lagi di sungai-sungai yang kecil. Sebagai contoh, sungai-sungai yang ada udang galah. Keli ni adalah salah satu spesies yang sangat rakus. Dan juga dia boleh menyebabkan kepupusan lah. Kepupusan benih-benih udang galah dan sebagainya. Jadi kepada luar sana, tolong lah. Kalau nak lepas keli, tolong jangan lepas. Lepas ikan lain tak apa. Apa pergi carilah ikan yang mahal-mahal sikit pun. Ikan puyuh ke, haruan ke, even belut sekali pun pun lepas lah. Tapi tolong jangan lepas keli, sebab keli ni memang salah satu pemusnah benih-benih lah. Okay. Dan macam biasa, aku pun nak minta diri dulu. Dah gelap ni. Okay. Macam biasa, jangan lupa untuk like dan share video aku. Share kepada semua orang. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe tu. Right? Tekan butang subscribe. Dan komen di ruangan bawah. Okay. Sebelum aku terlupa, cap yang aku pakai, baju, segala cap, baju, kasut, sampailah ke rod, reel, line, leader dan juga umpan yang aku gunakan, apa boleh klik di ruangan bawah untuk membeli. Okey, apa klik ruangan bawah dan akan sambung ke ruangan Shopee. Apa boleh membeli dekat ruangan bawah tu. Okey, dia akan tekan link tu, dia akan bawa ke Shopee. Jadi apa boleh beli ya kat Shopee tu menggunakan link di bawah. Alright, aku nak minta diri dulu lagi. Okay. Assalamualaikum dan see ya boy. We'll be right back.